Oke, hello guys, kembali lagi di YouTube channel Mang Project. Kali ini kita bakal bawa Rio ke tempat nyuci mobil karena udah sekitar 2 minggu sampai 3 minggu gak dicuci dan Rio kondisinya kotor banget sekarang. Kita bakal bawa Rio nyuci mobil di Rim Auto Care. Itu ada lokasinya di daerah Kalimalang. Itu punya anak salah satu BRV atau komunitas Brandas, kalau kalian tahu BRV Kandas. Itu ada Om Rahmat Bayu dan juga Om Ivan Tantowi. Kita bakal ke sana untuk nyuci. Ya, sekalian kita juga silaturahmi sama anak-anak BRV. Tapi kali ini Mamang nggak sendirian. Mamang ditemenin oleh Om Brian. Nanti kita bakal ketemuan sama Om Brian di jalan. Setelah itu kita akan nyuci bareng ke sana, bareng-bareng sama Om Brian juga sekalian. Oke, tungguin aja terus, tonton terus ya guys vlognya. Jangan lupa untuk selalu support Mamang. Stay tune guys. Dream Auto Care. Sekarang kita lagi mau ketemuan dulu sama Om Brian nih, yang punya CRV kemarin yang kita vlog tuh, ada di MP Vlog episode 6. Kita mau ketemu Om Brian. Rencana sih katanya sih ketemuannya di pom bensin nih. Cuman kita lihat sikon juga. Kalau misalnya bisa kita ketemuan di situ. Habis itu ya cuma bentar, say hap, say hello, say hi. Langsung kita jalan. Kita mau langsung ke Dream Auto Care di Kalimalang. Kalian ikutin terus ya, kalian tonton sampai habis. Ini pasti bakal seru banget ceritanya. Nah guys, kita udah nyampe nih di pomnya nih. Kita sisa nunggu Om Brian. Tadi sih udah memang WA, katanya lagi panasin mobil, terus dia abis itu OTW ke sini. Ntar kalau misalnya udah nyampe, ya kita cuman tos-tosan bentar ya mungkin, atau juga kalau misalnya sikonnya kita mau langsung cabut, ya kita langsung cabut langsung ke Rim Auto Care. Nanti Mamang bakal langsung lanjut vlog di sana. Ntar Mamang tunjukin gimana cara Rim Auto Care tuh bisa nyuci mobil tuh sampai kinclong banget. Ntar bakal Mamang tunjukin semuanya. Ikutin terus vlognya ya. Sekarang kita udah sama Om Brian. Om Brian dari belakang kita nih. Sekarang kita mau OTW ke Rim Auto Care. Kita mau nyuci berdua bareng nih. Om Brian bawa CRV-nya yang kemarin kita review, dan Mamang bawa Rio. Kita bakal nyuci di Rim Auto Care. Kita lagi OTW di sana di daerah Kalimalang. Gak sabar sih Mamang, supen bener-bener kayaknya bakal rapi banget, bakal bersih banget mobil Mamang dibikin Rim. Yuk ikutin terus guys. Nah guys, sekarang Mamang udah ada di Rim dan di sini kayaknya lumayan ramai kondisinya sekarang. Cuma nggak tahu juga nih, kita lihat aja. Lagi dicuci sih tadi mobil, Mamang lihat. Nih di belakang. Kayaknya sih bakal clean banget dan Mamang juga suka sih kayaknya kalau clean kayak gini. Perfect pasti sih hasilnya. Gue yakin, gue jamin. Makanya gue selalu rekomendasi juga Rim Auto Care ke kalian-kalian buat anak-anak mobil. Ini gue juga ditemenin sini sama Ferdi dan juga sama Bang Brian. Mamang. Di sini kita bareng-bareng. Sekalian nyuci, sekalian silaturahmi juga sama teman-teman yang lain.
palingan juga nanti anak-anak BRV, mungkin teman-teman BRV juga pada datang, kita tunggu aja. Dan kita bakal vlogin terus gimana perkembangannya nanti nyuci di sini, supaya teman-teman tahu dan teman-teman bisa main ke sini dan ngeliat hasilnya di Rio nanti. Thank you guys. Oke guys, nah sekarang udah kelar semua. Nih mobil udah dicuci semua dua-duanya. Dari punya Mamang, si Rio udah clean. Dan juga punya Bang Brian, si RV udah clean juga. Emang ini detail banget sih, kalian bisa lihat sendiri. Ini warnanya keluar semua juga. Emang terbukti ternyata mereka clean juga ya. Ngerjain semua mobil dan rapi, sampai interior-interior boleh juga. Padahal cuma nyuci, misalnya, baru bukan detailing. Cuma nggak apa-apa, sekarang kita mau pulang, udah selesai semua. Dan kita juga bakal meluncurin vlog-vlog lain juga. Kalian stay tune aja terus di YouTube kita, di MP Vlog. Nanti kita bakal update-update terus apa aja yang bakal kita tayangin selanjutnya. Thank you banget guys buat supportnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Mamang Project. Dan sampai ketemu di lain waktu di MP Vlog episode lainnya. Stay tuned guys, dadah!